mau bikin certificate of eligibility. 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 Kamu yang benar dong. Emang apa sih nggak boleh? Sayang banget hujan ini. Sedikit terganggu perjalananku. Kita jalan kaki aja. Ya kalau dari stasiun Shinagawa, ya jaraknya sama kalau jalan kaki dari tempat gua tinggal. Ya lumayan lah. Kalau kalian turun di stasiun Shinagawa, itu rutenya langsung aja naik bis. Jangan lupa nomor 8. Oke, kita ke Tokyo Regional Japan Bureau. Apa itu Certificate of Eligibility? Eligibility. Iya, udah ngapa? Kamu jangan ngegambek dong. Nah, ngegambek maksudnya? Ngambek maksudnya. Dih, apaan sih? So, jadi sertifikat ini adalah surat keterangan yang berisi tentang kelayakan seseorang untuk tinggal di Jepang dalam jangka waktu tertentu. Jadi, sertifikat ini disertakan sewaktu akan mengurus visa untuk tinggal di Jepang. Ya, lebih dari 90 hari. Ya, untuk informasi lebih lengkap, bisa dicari di Google. Wah, gelap banget cuy. Welcome to Minato. Ih, gila kabutnya. Tebel banget. Ya gedungnya gede, ya gede banget gedungnya. Ini dia Japan Bureau. Ya di sini kalau kita mau bikin sertifikat eligibility, kita lihat prosesnya. Kayaknya nggak terlalu ngantri deh. Yuk. Alhamdulillah sudah selesai. Cepet juga sih, kirain lama. Yaudah deh, yuk kita pulang. Nah di sana. Alhamdulillah lancar, car. Thank you.
tadi. Eki monorel, ya itu stasiun monorel. Itu langsung ke Haneda. Terima kasih sudah nemenin kita. Kita mau makan siang dulu. Yuk, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.